timbang berapa kilo. Tapi hampir 1,5 1,4, jadi 6 liter. Jadi saya patokannya memang mengikutin teman-teman, kalau 1 kilo airnya 4 liter, ini karena 1,5 6 liter ya. Jadi kita rebus sampai mendidih. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Daripada ini kosongan, gula arennya kita rebus sekalian aja. Isi kayu manisnya sekian, nanti nyala lagi. Jadi kalau merebus kapulada ini kita cek biar lebih meresap, jangan langsung dimasuk sehingga bijinya yang di dalam seperti itu terbus lebih mantap. Hanya kasih biji. Sudah mulai ngampul-ngampul, mulai mengambang, tapi belum mendidih. Nah, ini sudah mendidih untuk gula. Ya, kita kembali proses pemblenderan. Terima kasih.
bagian bentar ini. Yuk kita saring, gimana nih satu nyaringnya? Proses fermentasinya kita tunggu 3 minggu ke depan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya biar dapat informasi yang terkini dari channel Ryant Air. Tekan tombol like, syukur-syukur di share ke media sosial dan teman-teman sekalian. Terima kasih lur. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis. Nanti dapat bonus ini hasilnya 1 soki. Ambil sendiri di rumah. Oke, selamat siang.